Pemirsa, perlintasan sebidang atau pintu kereta api memang mulai dikurangi di Jakarta. Beberapa lokasi memang sudah ditutup seperti Jalan Pisangan dekat Stasiun Jatinegara. Ya, namun sayangnya saat perlintasan kereta ditutup, tidak dibangun jembatan penyeberangan orang hingga membuat warga nekat melompati pagar dan bertaruh nyawa melintasi rel. Bisa seperti inilah pemandangan sehari-hari di mana warga harus bertaruh nyawa menyeberang dari Jalan Pisangan Baru menuju ke Jalan Raya Bekasi ataupun sebaliknya karena tidak ada akses JPO. Sebelumnya jalur ini memang dibuka untuk umum namun kini ditutup untuk pelebaran rel. Melewati pagar pembatas, menantang maut di perlintasan kereta api menjadi rutinitas keseharian warga di Jatinegara, Jakarta Timur ini. Pelajar, anak muda, bahkan orang tua dengan membawa anak-anak terpaksa melewati jalur maut ini karena inilah satu-satunya akses bagi pejalan kaki. Gak ada jalan alternatif, gak ada lagi jalan di sini sih, satu-satunya ini aja. Ini kan bahaya banget, Pak. Iya memang, buat kita juga ngeri-ngeri. Memang kita setuju harusnya bikin flyover lalu supaya orang itu bisa lewat. Kita ini susah sekarang, apalagi kita udah tua begini. Sudah lebih dari 2 tahun, perlintasan sebidang ini ditutup dengan alasan proyek double-double track membutuhkan rel tambahan sekaligus mensterilkan kawasan stasiun Jatinegara. Sebelum dilakukan penutupan, warga pernah berdialog untuk menemukan solusi bagi warga sekitar yang butuh akses beraktivitas. Namun hingga kini, masih belum ada solusinya. Karena saya waktu itu ada juga untuk rencana penutupan. Itu ada di suku PT KAI sama kelurahan kecamatan. Kamu saya nanya, Bu, bagaimana kalau warga? Ya ntar dibikinin JPO gitu kan. Tapi sampai sekarang realisasinya nggak ada. Sudah berapa lama itu? Sekitar 2 tahunan ya Mas ya. Yang penting pastinya lah aset vital. Warga ya pasti apa keluar masuknya memang satu-satunya jalan. Data Polda Metro Jaya menyebut sejak 2016 hingga 2018 tercatat 38 orang tewas di perlintasan kereta api di seluruh DKI Jakarta. Dari data ini, seharusnya ada solusi untuk melindungi warga agar kecelakaan semacam ini tak lagi terulang. Sebagai solusi bagi pejalan kaki sebenarnya, itu yang penting. Ya bisa dibuat JPO, ya, atau dibuat underpass, ya jembatan penyeberangan di kolong. Itu yang bisa. Kalau atau dicari alternatif pintu tetap penyeberangan pejalan kaki lewat lintasan, tapi memang diperhitungkan betul kondisi keamanan. Itu yang penting, dan sterilisasi terhadap stasiun itu sendiri. Keputusan untuk menutup akses bagi pejalan kaki atas nama peningkatan sekaligus pembenahan infrastruktur transportasi kereta. Namun, jangan sampai melupakan atau malah merampas hak-hak bagi pejalan kaki. Reza Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.